Hari ini kita akan melakukan pemanenan jambu air yang kita tanam di dalam pot. Hasilnya cukup menggembirakan dan memuaskan. Jambu airnya berbuah lebat sekali. Oke, pertama kita buka dulu plastiknya, kemudian kita petik. Nah, gunanya plastik ini adalah untuk melindungi jambu air dari sengatan lalat buah. Bila kita tidak kasih atau tidak kita pukul dengan plastik, nanti buahnya akan busuk karena disengat lalat buah yang meninggalkan telurnya. Kemudian telur tersebut menjadi larva sehingga jambunya menjadi busuk. Dengan dipukul ini, maka jambunya akan tetap bagus. Ini kita hari ini panen banyak, buahnya cukup segar dan memuaskan. Ini kita bisa lihat nih, sangat segar sekali. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kita dapat hari ini kita dapat satu baskom besar. Sisanya untuk besok ini masih ada, dan ada beberapa yang masih berbunga. Mudah-mudahan beberapa hari kemudian bisa kita pungut lagi. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Warnanya ada yang kemerahan dan ada yang kehijauan. Dua-duanya sangat manis karena ini adalah jenis jambu madu. Sangat manis sekali rasanya. Nih, ini warnanya ini hijau. Hijau mulus. Sedangkan yang satunya ini agak pink, agak merah muda. Padahal dalam satu pohon tapi warnanya bisa beda. Ini enggak tahu kenapa keluarnya. Tapi soal rasa sama-sama manis. Oke. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cap Tani.